Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aidil Erlana Hidayatullah dengan NIM 2021-008156 dari kelas 14 jurusan manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis, yaitu mewawancarai pelaku bisnis. Berikut ini adalah video wawancara yang dapat teman-teman saksikan. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama kakak saya. Kebetulan kakak saya ini adalah seorang trader yang tadinya adalah seorang pengusaha. Kemudian sejak masa pandemi datang, dia lebih memfokuskan diri di rumah untuk belajar dunia pertradingan. Di depan saya ini sudah ada kakak saya. Halo kak. Halo. Apa kabar kak? Sehat. Sehat. Ya. Gimana nih? Sebelum kita mulai pada sesi pertanyaan, alangkah baiknya kakak untuk menunjukkan diri kakak ke teman-teman semuanya. Oke. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika, biasa dipanggil Dik. Umur 24 tahun. Keseharian saya biasanya dulu nih sebelum saya mau terjun ke dunia trading, dulu saya punya usaha kafe. Cuman karena pandemi ini kafe saya tutup. Jadi sekarang ini kesehariannya saya pelajari terus apa itu trading, bagaimana dia bisa profit, bagaimana kita bisa mengatur keuangannya supaya tidak ada istilah loss di trading yang saya pelajari ini. Gitu. Oke. Nah, teman-teman punya kan pasti belum paham nih apa sih trading itu, termasuk saya juga. Menurut pandangan kakak, apa sih trading itu kak? Jadi trading itu kan bahasanya kalau diurai nih, trade artinya jual beli. Nah singkatnya yang saya lakukan ini, kakak lakukan ini adalah trading jual beli mata uang. Jadi sebetulnya di trading ini ada tiga, sama trading saham, cryptocurrency, sama trading binary option. Tapi yang saya pelajari untuk kali ini, karena saya punya teman yang sudah berhasil di dunia trading ini, saya belajar dari dia trading binary option, di mana binary option dari namanya saja option. Jadi kita hanya bisa memprediksi itu opsinya opsi up atau opsi down kayak gitu. Kemudian binary ini memang sangat berbeda dari trading-trading seperti kripto dan saham. Mengapa berbeda? Karena trading di binary ini sudah ditetapkan waktunya dibanding kripto dan saham. Kalau kripto dan saham sama-sama memiliki kesamaan di mana waktu yang ditetapkan bisa diatur oleh si trader tadi. Misalkan dia ada di posisi prediksi dia atau analisa dia menunjukkan dia tuh bakal harganya itu bakal turun, harga saham contoh saham BCA pada hari ini misalkan dia ada di 1000 per lot misalkan. Kalau misalkan di analisanya dia harga itu bakal turun, maka dia mengambil opsi sell, jual saham yang tadi dia punya gitu maksudnya, atau dia beli di harga terendah. Kalau binary option ini yang saya lakukan ini, dia memprediksi untuk 5 menit kemudian ini dia bakal downtrend apa uptrend kayak gitu. Makanya ada disebut ada opsi-opsi, nanti ditampilkan gambarnya gimana ketika dia up atau down seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah, mungkin teman-teman agak lumayan paham lah dengan penjelasan kakak Dika tadi, termasuk saya juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin kalau orang memulai sesuatu tuh pasti ada tuh namanya motivasi gitu. Nah,
apa sih motivasi abang lebih memilih trading ketimbang bisnis lain gitu? Oh iya, jadi sebenarnya trading ini bukan jadi mata pencaharian utama saya sebenarnya, cuman karena memang lagi pandemi ini saya juga butuh modal sedikit-sedikit lah nabung dari trading ini. Sebenarnya saya lebih tertarik ke bisnis. Sebelumnya kan saya sampaikan tadi, sebelumnya saya punya bisnis di industri food and beverage. Saya punya kafe. Kebetulan dari awal tahun memang lagi rame-ramenya tuh, cuman karena ada pandemi ini di pertengahan tahun, jadi kok si konsumen ini nggak tahu habitnya jadi kayak gimana, jadi kayak jarang ada yang nongkrong kayak gitu. Ya, bukannya putus asa sih, cuman karena memang sepertinya di sektor food and beverage ini memang kurang baik untuk tahun ini, jadi saya ambil keputusan untuk tutup dulu. Nah, sembari mencari bisnis yang lain, saya pelajari trading karena trading ini memang lagi booming juga dan dipelajari apa untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang kayak gitu. Motivasinya untuk teman-teman, kalau untuk memulai bisnis dianjurkan sebenarnya bisnis yang memang real, seperti di sektor real seperti yang tadi, seperti saya yang awalnya itu buka usaha, mau usaha apapun lah itu, mau di bidang food and beverage, mau di bidang jasa, mau di bidang apa kayak model online shop kayak gitu. Yang penting di sektor real karena memang tantangannya banyak di situ. Untuk mempelajari trading juga kan harus ada pembelajaran yang sangat mendalam nih, jangan asal-asalan gitu, karena memang ketika kita udah masuk ke dunia trading memang harus benar-benar paham, soalnya trading itu, investasi itu high risk high return, dimana resiko yang kita ambil sama besarnya dengan hasil yang kita dapat itu. Oh, okay, gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan Kak Ika mengenai motivasi kenapa lebih memilih trading ketimbang bisnis lain nih. Kita kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan ada banyak nih aplikasi yang dapat dipakai untuk trading nih. Nah, untuk aplikasi sendiri, aplikasi apa sih yang dipakai untuk trading? Jadi yang saya pakai untuk trading di Binary ini di platform Potek. Kemudian untuk menganalisa lebih mudah, saya gunakan TradingView karena yang ditampilkan di TradingView ini bisa lebih luas. Jadi jangka waktunya mundur, jangka waktu mundurnya bisa melihat apakah itu trennya naik atau turun. Jadi kita bisa lebih mudah menganalisanya. Kemudian di samping saya melakukan trading di Binary ini juga, saya lagi belajar forex. Nah, forex ini memang harus punya platform kayak platform ganda gitu, bukan? Jadi ada satu aplikasi yang mengatur aplikasi lain kayak gitu. Cuman ya untuk saat ini saya lebih fokus ke Binary aja dulu. Oke, itu. Kita lanjut ke penyebutannya. Device apa saja yang dipakai untuk trading? Oke, device biasanya bisa aja saya pakai laptop, bisa pakai HP, tapi yang lebih memudahkan untuk kita melihat market itu lagi gimana kondisinya, lebih enak sih pakai laptop. Nah, biasanya saya pakai laptop terus dihubungin ke TV supaya memang layarnya besar, tapi mudah memantau gitu. Benar gitu, biar lebih wide kelihatan. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang sering ditanya masyarakat nih. Banyak orang beranggapan bahwa trading itu adalah bisnis judi gitu. Nah, menurut pandangan abang, setuju atau tidak dengan statement tersebut? Ya gitu. Jadi kalau untuk statement tentang masyarakat tentang trading ini judi atau enggak, itu bagaimana masyarakat melihatnya? Karena melihat apa, masyarakat hanya melihat oh ini naik turun, tetapi kan kalau sudah terjun ke dalam trading ini kan bukan hanya sekedar naik turun, ada indikator yang disediakan di platform ini. Indikator itu kan digunakan untuk menganalisa apakah itu harga itu bakal turun atau naik. Jadi sebenarnya
trading binary ini tuh penyederhanaan dari trading forex atau trading saham, cuman dibikin lebih simple, lebih mudah gitu. Aplikasiannya sama aja, jadi untuk bisa dikatakan judi atau enggaknya itu mah tergantung persepsi orang. Kalau saya sih enggak, soalnya kayak gini ya, saya pernah dengar dari podcast-podcast orang yang terdahulu terjun ke trading ini, yang namanya trading, setiap transaksi yang kita lakukan di pasar lah misalkan, itu kan namanya trading juga, jual beli. Misalkan ideal nih, dagang, jualan, kan kita nggak tahu hari ini bakal kejual semua apa enggak dagangan. Sama aja di trading juga, nggak tahu kan kedepannya loss apa profit. Oh, gitu lah, tergantung pandangan masing-masing sih. Jadi menurut abang, jadi itu bukan judi ya? Menurut saya sih enggak. Oke, gitu ya. Kembali ke pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih langkah awal mulai trading untuk orang awam gitu? Nah, kalau untuk orang-orang awam di sini kan di trading di binary ini, kalau misalkan teman-teman mau mencoba-coba di trading di binary option ini, ada akun yang digunakan untuk latihan, namanya akun demo. Jadi akun itu digunakan untuk trader-trader pemula untuk mempelajari apa sih itu candle biru, candle hijau, atau candle merah, apa itu naik atau turun gitu. Jadi bisa belajar dulu di situ. Kalau sudah benar-benar siap, baru ke akun live. Akun live itu artinya teman-teman harus masukin sejumlah dana, deposit sejumlah dana untuk ditradingkan di platform Quotek tadi, di Binary tadi, kayak gitu. Selanjutnya, pada pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada materi khusus untuk mulai trading? Materi khusus sebenarnya ada, yang saya gunakan biasanya, cuman biasanya nih kebanyakan dari trader-trader lebih banyak menggunakan support and resistance. Support resistance itu singkatnya titik terendah, titik tertinggi. Kalau support itu titik terendah, kalau resistance itu titik tertinggi. Nah, cara pengaplikasiannya banyak kombinasinya. Cuma yang namanya indikator kan hanya untuk membantu saja. Untuk spesifikasinya, wah harus terus belajar, harus trial and error segala macam gitu. Makanya disediakan platform demo, bukan platform apa, kayak bagian menu-menu untuk demo-demo untuk belajar. Jadi untuk trial and error indikator-indikatornya gitu. Kalau saya sih trik khususnya ya support and resistance gitu. Support resistance tuh kalau di ekonomi sama dengan supply and demand gitu. Oh, berarti abang belajar berarti di akun demo gitu kan? Ya, saya belajar di akun demo. Oke, nah sebaiknya mulai trading itu di modal berapa sih? Kalau saya nih pribadi biasanya trading pakai modal yang sangat minim karena memang keterbatasan modal untuk saat ini. Tetapi dengan keterbatasan modal itu bukan menjadi satu penghalang buat saya untuk bisa profit, karena dengan modal sedikit pun bisa menjadi besar kalau memang kita analisisnya benar. Tapi yang paling ideal kata beberapa pakar yang udah terlebih dahulu, ideal modalnya 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena di sini itu di trading ini ada yang namanya teknik kompensasi. Jadi ketika analisis kita yang pertama kali kita trading ini salah, analisis yang dilawan sama market, kita bisa kompensasi di kesempatan yang selanjutnya atau di momen-momen tertentu bisa menghasilkan profit. Nah kan setiap usaha atau setiap bisnis pasti memiliki risiko nih. Tanya adalah seberapa besar sih risiko ketika trading itu? Kalau risiko nih besar banget sih, namanya investasi kan, trading itu kan sama dengan investasi. Kalau memang trading ini digunakan untuk jangka pendek, itu high risk high return, karena high risk high return itu kembali lagi dengan apa yang kita korbankan. Misalkan langsung aja kita katakan ya, jadi misalkan saya tuh ngeinvestasi uang 1 juta, tapi ibaratkan imbal baliknya hanya 80% atau bunganya kalau misalkan di ekonomi itu ya. Juga perlu ingat-ingat lah masalah pembelajaran ekonomi, jadi saya kaitin lah trading ini sama ekonomi. Memang ada miripnya, memang prinsipnya di ekonomi tadi.
misalkan 1 juta tadi kita langsung tradingkan dalam waktu 5 menit di binary ini. 5 menit ternyata profit nih. Profit artian analisa yang kita lakukan tadi benar. Nah, hasil yang kita dapat tadi hanya 85%, bukan 100% seperti itu. Karena itu dilihat dari persentase yang ditentukan oleh platform tadi seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya. Dalam trading ini saya sering mendengar kata cut loss nih. Apa sih cut loss itu, Kak? Kalau cut loss ini, kalau di binary, biasanya bahasa cut loss itu ada di forex. Cut loss itu artinya ketika analisa kita salah nih, ternyata yang tadinya analisa kita dia turun, taunya dia analisanya naik. Nah, pada saat dia analisa kita salah tadi, malah naik, nah kita harus cepat-cepat cut loss agar kerugian yang kita dapat tidak terlalu besar. Itu. Tapi kalau di binary, cut loss itu bisa diartikan ketika kita sudah loss melebihi target harian. Nah, di sini juga ada yang namanya target harian untuk di mengelola keuangan yang ada di saldo yang kita masukkan di awal, kita depositkan di awal seperti itu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih sebenarnya yang kakak jual atau beli di pasar uang? Yang diperjualbelikan di pasar mata uang ini memang ya mata uang seperti yang Ayo bisa lihat di sini ada beberapa macam mata uang. JBP, JPY artinya JBP itu pound sterling dengan Jepang yen, atau euro USD. Euro USD itu euro apa? Eropa dengan mata uang dolar Amerika. Di sini juga ada untuk komoditis itu kan ada emas, ada silver, kemudian untuk kripto juga pun ada. Hanya di platform ini persentase yang didapat tuh kecil karena memang mengacu pada yang ada di pasar global itu gitu ya. Jadi penyesuaiannya kalau boleh tahu nih, berapa biasanya profit yang dihasilkan per hari atau per bulan? Dulu profit yang saya dapatkan dengan deposit awal 1 juta bisa sampai 5 juta untuk sehari saya trading dari pukul 4 sampai pukul 8. Berapa jam tuh? 5, 6, 7, 8, 4 jam berarti dapat 5 juta. Itu lagi bagus tuh pasarnya. Jadi itu 4 jam bisa masuk ke 5 juta gitu? Ya. Gitu, ya. Karena itulah yang menggiurkan dari trading. Tapi kan di balik cerita indah itu ada juga loss-nya. Okay. Jadi itu nggak selamanya trading itu profit, pasti ada naik turun, sama aja kayak jualan. Nggak selamanya banyak yang beli, gitu. Ada juga kan kadang sepi. Karena misalkan ada resikonya naik turun, pasang surut. Gitu. Untuk sekarang sih saya karena depositnya kecil, jadi saya nggak muluk-muluk lah, masa trade apa modal kecil minta profitnya pengen gede. Dan juga kan masih belajar, masih banyak salah analisa kayak gitu ya. Paling untuk sekarang ini paling profit 50-200 ribu sehari lumayan lah. Untuk makan ya, kalau kita kalikan 30 kan udah lumayan, udah berjuta lah. Itu biasanya sih dimulai dari modal berapa itu? Oh, kalau misalkan yang sekarang ini mulai modal 100 ribu. Jadi bisa menggunakan uang gitu? Ya bisa dibilang seperti itu gitu ya. Nah Kak, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir nih. Apa sih motivasi dari Kakak buat teman-teman semuanya yang ingin memulai trading ini? Oke, jadi motivasi kayak sedikit saran dari saya untuk memulai trading ini, kalian harus benar-benar paham apa itu trading, bagaimana itu indikatornya, bagaimana kita cara open posisinya supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang ada di trading ini, seperti cut loss tadi yang sudah kita bahas kayak gitu. Jadi untuk kedepannya sih trading lebih baik ke trading saham karena memang jangka panjang. Kalau misalkan mental kalian udah bagus, sudah kuat main di trading di binary ini, kalian udah paham ilmunya, gas aja. Karena memang ya tadi high peaks high
return dengan jangka waktu yang kita tentukan sendiri, mau semenit, 2 menit, 3 menit, kita bisa profit seperti yang kalian harapkan gitu. Lebih baik sih sambil belajar trading binary ini dikombinasikan dengan trading forex di pasar saham dan kripto. Sekarang lagi mulai itu kayak BTC, kayak ADA, kayak XRP, kayak itu harus kalian pelajari juga, karena itu emang untuk jenjang kedepannya bagus tuh. Karena kita ini kan sudah ada di era globalisasi, di mana transaksi segala macam itu udah bakal beralih dari yang tadinya tradisional, konvensional, berubah menjadi segala bentuk, segala macam transaksi bisa dunia digital gitu. Ke dunia digital kayak elektronik gitu, pembayaran sekarang sudah semuanya udah elektronik. Ini kan contohnya nih, trading ini kan kok bisa sih sekarang ngasilin uang dari platform doang, kayak aplikasi doang udah bisa dengan kita analisa naik turun kita bisa dapat uang langsung masuk ke ATM kan. Namanya juga globalisasi, semakin kedepannya semakin pesat lah namanya era globalisasi ini. Seperti itu paling dari saya. Semangat terus cari cuan, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama berjuang untuk hidup yang lebih baik. Seperti itu. Semangat terus buat teman-teman, buat Ayah juga semangat kuliahnya, belajar terus. Terima kasih Kak.